Kita berlanjut ke pengukuran status gizi lansia. E, menilai status gizi lansia itu membutuhkan metode pengukuran yang sesuai, ya. Lansia mengalami banyak perubahan pada struktur tubuh dan komposisi tubuh serta penurunan fungsi organ. Nah, sebelum kita meng mengukur status gizi lansia, e, kita baiknya e, screening ya status gizinya. Nah metode screeningnya itu berbeda ya jadi uh, seperti kita ketahui bahwa metode-metode screening itu ada macam-macam bisa untuk uh, apa orang dewasa itu janti berbeda untuk pada anak-anak berbeda juga pada uh, lansia juga nah yang pada lansia itu kita temukan itu ada empat yang sesuai ada MNA ada MNA SF uh, ini yang uh, short form ya mini nutritional assessment short form ada 3 minute nutrition screening, ada Canadian nutrition screening tool. Ini yang cocok untuk lansia. Nah, yang perlu diingat dalam mengukur status gizi, ya, mungkin nanti sudah screening dan layak untuk dilanjutkan ke intervensinya. Nah, yang perlu diingat itu pertama hindari menggunakan ukuran tinggi badan untuk penentuan status gizi. Ya. Biasa kita e, langsung aja nih kalau untuk mengukur status gizi, mungkin yang teman-teman ketahui langsung Uh, mengukur uh, apa namanya uh, tinggi badan, berat badan, kemudian nanti dicari dimasukkan ke dalam rumus indeks massa tubuh, kayak gitu ya, INT. Nah ini nggak tepat dan nggak bisa digunakan untuk uh, apa namanya serta merta ya uh, aktual tuh tinggi badannya nggak bisa langsung digunakan untuk lansia. Kenapa? Karena orang lansia tuh kecenderungan ada deformitas pada tulang belakang dia bisa saja uh, kifosis atau bisa saja skoliosis dan seterusnya yang berkaitan dengan akhirnya karena adanya pengeroposan tulang dan bentuk tulangnya juga sudah berbeda otomatis akan berpengaruh terhadap tinggi badan akhirnya apa uh, berat badan yang uh, apa namanya yang diukur itu tidak menggambarkan uh, berat badan sesungguhnya dan akhirnya tidak bisa digunakan untuk mengukur status gizi seperti itu nah Solusinya gimana? Maka gunakan tinggi lutut, lentang lengan, demi-span atau yang lain gitu untuk menentukan status gizi. Banyak caranya dan bisa juga menggunakan tebal lemak dan atau e, biokimiawi. Mungkin teman-teman sudah belajar penilaian status gizi ya. Itu e, kan ada ABCD ya, ada antropometri, biokimia, fisik klinik dan e, dietary. Jadi jangan terpaku hanya pada antropometri, mengukur status mengukur uh, ngukur status gizi itu banyak sekali metodenya. Nah, lebih lanjut ini saya sarankan membaca halaman 5 sampai 27 nanti teman-teman akan belajar lebih detail gimana uh, cara konversi uh, tinggi badan dari berbagai pengukuran antropometri. Nah. Kemudian bagaimana ta uh, tahap pelayanan gizi pada lansia? Ya? Nah, ini yang sudah kita tahu ada screening, pengkajian, penentuan diagnosis, menghitung kebutuhan, intervensi, implementasi, dan monef. Yang pertama adalah pengkajian. Yang perlu diperhatikan adalah, adalah status gizinya. Itu sangat vital ya. Kita lihat gimana status gizinya, baik atau e, buruk, atau seperti apa, kayak gitu. Kemudian tingkat pemenuhan zat gizinya. Ini bisa dari recall dan seterusnya. Kemudian problem terkait gizi. Ya dilihat kemudian dari dietary gimana selera makannya dan seterusnya nah permasalahan yang sering ditemui pada uh, lansia tadi juga sudah disinggung ada penurunan nafsu makan penurunan berat badan konstipasi uh, kemudian kesulitan akses makanan gizi kurang dan seterusnya nah kebutuhan gizi kebutuhan energi dan gizi makro ya ini bisa pakai haris benedik kemudian protein diberikan satu gram per kilogram berat badan sedangkan lemak uh, kurang lebih sekitar 25% persen kemudian jenis diet ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan artinya masing-masing uh, orang tuh memiliki uh, apa namanya kebutuhan yang berbeda-beda ada yang dengan uh, apa riwayat konstip ada juga yang Uh, riwayat mungkin penyakit penyakit uh, tidak menular misalkan hipertensi kemudian uh, yang lainnya kemudian ada juga konstipasi itu harus sebagaimana artinya ini memang disesuaikan kayak gitu jadi beda-beda uh, kemudian perbaikan pola makan kontrol gizi sesuai kesepakatan nah cara memperhatikan kebutuhan gizi bagi orang tua adalah dengan konseling gizi seperti itu jadi Ya, kita harus memahami sebetulnya uh, apa yang mereka rasakan dan bagaimana sih agar asupan gizi itu bagus untuk orang-orang lansia ini. Nah, kita masuk ke perencanaan makanan, jadi kebutuhan kalori pada lansia itu cenderung lebih rendah ya, karena tingkat aktivitas tubuh yang berkurang tentunya. Dan tadi sudah kita singgung di awal bahwa... Uh, apa namanya banyak sekali uh, apa namanya penurunan-penurunan fisik dari lansia kurangi konsumsi makanan yang tinggi kalori untuk mengontrol berat badan uh, lansia kurang gizi itu juga berbahaya akan infeksi tetapi lansia dengan berat badan tidak terkontrol itu juga akan kesulitan ter, uh, mobilitasnya jadi kita harus mengontrol betul-betul berat badannya dianjurkan untuk mengonsumsi sumber protein berkualitas baik. Susu, telur, ikan, ayam tanpa kulit, tempe dan tahu, itu salah satu contohnya e, contohnya. Kemudian kebutuhan lemak dalam sehari tidak lebih dari 25% dari total energi. E, dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak nabati atau lemak tidak jenuh ya. Kemudian kurangi konsum konsumsi garam, e, penyedap dan pengawet. Kemudian tingkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat ya. Kebutuhan serat sehari untuk usia lanjut 25 sampai 30 gram. Terutama untuk orang untuk e, lansia dengan e, keluhan konstipasi atau susah buang air besar. Konsumsi cukup makanan yang mengandung kalsium seperti susu, tempe, yogurt. Usahakan waktu makan teratur ya. Jadwal makan dapat dibuat lebih sering namun porsinya kecil. Nah, konsumsi sayuran Ingatkan untuk tetap mengkonsumsi sayur jika merasa terlalu keras, nah dipilih sayur yang lain. Kalau masih keras, ya berarti metode pemasakannya yang perlu diperhatikan. Dan penting untuk diingatkan bahwa e, jangan terlalu sering memanaskan sayuran. Gitu. Kemudian e, penuhi kebutuhan cairannya 1.500 sampai 1.600 atau 6-8 gelas sehari perhatikan asupan kalsium dan vitamin C-nya karena biasanya pada uh, apa namanya orang-orang lansia ini biasanya terjadi peng uh, tulang ya atau osteoporosis. Nah, uh, pengeroposan tulang pada uh, orang uh, orang tua atau lansia ini sebenarnya tidak bisa dihindari ya karena memang uh, apa namanya untuk tulang ini sudah berhenti bertumbuh ya sekitar usia uh, 19 sampai 21 tahun seperti itu. Jadi dan setelah usia itu itu hanya akan di-maintain saja sebetulnya. Jadi tidak tidak bertambah seperti itu uh, fisiologisnya. Jadi untuk mempertahankan uh, apa namanya fungsinya gitu. Jadi Pemecahannya dan pembentukannya kembali itu diperlukan vitamin C juga selain kalsium ya itu vitamin C dan fosfor ini mungkin saya kurang nambahkan uh, untuk membentuk uh, kolagen ya dan ini uh, membentuk juga fraksi-fraksi uh, tulang. Oke ini adalah contoh-contohnya makanan tinggi kalsium dan kenapa harus diperhatikan cairan pada orang tua? Karena orang tua itu sebetulnya dalam tanda kutip kering ya. Jadi memang kurang e, cairan dan supaya kita e, apa namanya menjaga kelembapannya, e, menjaga kelembapan tubuh itu penting supaya tidak mudah terinfeksi. Itu e, mudahnya seperti itu bahasanya. Jadi harus dipertahankan kelembapannya dan cairannya. Nah, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak, jadi menurut uh, permenkes tahun tiga, nomor 30 tahun 2013, itu kita uh, maksimal untuk konsumsi gula itu kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan, jadi nggak boleh lebih, lebih dari 4 sendok makan per hari, kemudian untuk natrium atau garam dapur itu maksimal satu sendok teh per hari. bisa dibayangkan ya seb, seb, sebanyak apa itu ya. sedangkan kita sendiri dari masakan saja sudah lebih dari satu sendok tom satu sendok teh mungkin Kayak gitu uh, belum lagi ini dari makanan yang kita makan kemudian uh, misalkan dari snack snack dan seterusnya dengan natrium ya bisa kalian lihat sendiri ya di nutrition fact kemudian lemak atau minyak total itu kurang dari 67 gram atau 5 sendok makan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah ini, mungkin jangan uh, ini adalah contoh di gambar kiri. Uh, contoh seberapa banyak sih gula di dalam apa satu minuman tuh? Ternyata luar biasa sekali. Gitu, banyak sekali. Ya. Nah ini juga untuk jumlah natriumnya itu seberapa banyak natriumnya misalkan ini sih makanan luar ya hotdog itu natriumnya luar biasa sekali nah ini tadi sudah kita bahas batasi makanan tinggi natrium e, makanan tinggi natrium itu nggak cuma garam yang kita masukkan ke dalam makanan ya saya oh ini dibatasi tapi juga termasuk dengan makanan-makanan yang lain ya ini yang kita perlu kita ketahui ada dari makanan kaleng ada dari uh, crackers ada dari keju dan seterusnya tuh banyak sekali ini yang perlu kita perhatikan nah ini masih ingat apa ya tumpeng gizi ya nah kalau uh, dari rekomendasi uh, di Indonesia itu sebenarnya semakin ke atas semakin sedikit ya dibutuhkan. Jadi artinya memang dari paling atas itu ada gula, garam, dan minyak. Jadi memang paling dikit itu gula, garam, minyak. Sisanya yang uh, yang porsi terbanyak itu ada di sini. At di diiringin dengan aktivitas fisik kayak gitu dan menjaga uh, pola hidup sehat uh, bersih dan sehat. Uh, anjuran lainnya yang mungkin uh, akan membantu adalah secara umum semuanya pada lansia adalah pilih makanan yang mudah dikunyah dan mudah dicerna serta hindari makanan yang terlalu gurih dan manis. Kemudian batasi minum kopi dan teh, ya. Uh, kemudian hindari rokok dan alkohol, gitu. Jadi kalau minum kopi teh masih boleh, tapi kalau untuk rokok dan alkohol sebaiknya untuk lansia sama sekali tidak boleh. Kemudian bagaimana cara menyiasati makanan? Nah, bisa gunakan kaldu tanpa lemak itu. Kalau pengen kaldu, kemudian bisa juga gunakan kaldu ikan atau kaldu sayuran nih. Misalkan eh, jari jamur itu gurihnya sama. Kita mendapatkan rasa umaminya tanpa kita harus eh, mendapatkan lemak dan lainnya seperti itu. Kemudian mengganti sebagian santan dengan susu kedelai itu juga bisa. nah ini masih ingat ya piring makan makanku ini adalah porsi-porsi yang harus uh, kita penuhi seperti itu ini ini uh, berlaku untuk semua umur ya semua umur sampai lansia pun juga berlaku ini adalah contoh menu sehari untuk lansia ini nanti disesuaikan terhadap uh, apa kebiasaan Makan pasien, mereka alerginya apa, nggak sukanya apa, dan seterusnya itu nanti disesuaikan menunya seperti apa. Baik, uh, terima kasih um, atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjut uh, diskusi di kolom komentar atau di e-learning ya. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada uh, tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.